Ustaz, bagaimana caranya agar doa dikabulkan? Bagaimana caranya agar doa dikabulkan? Yang jelas, Rasulullah sudah mengajarkan yang pertama, ada yang disebut dengan syaraful waqti. Syaraful waqti itu adalah kemuliaan waktu. Jadi ada waktu-waktu tertentu Allah mengijabah, mengabulkan doa seorang hamba. Ada waktunya, contoh nisful layal, sulusul layal, sepertiga malam, itu waktu yang paling baik untuk dikabulkannya doa. Kemudian di antara dua khutbah, itu juga waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Kemudian di waktu turun hujan, itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada namanya syaraful waqti, kemuliaan waktu. Ada lagi yang disebut dengan syaraful makan, kemuliaan tempat. Ada tempat-tempat di mana doa itu dikabulkan oleh Allah. Salah satu contohnya di Multajam, Ka'bah, kemudian di Raudhah. Itu syaraful makan. Tapi hal yang tidak kalah pentingnya, usikum wa nafsi, kita saling mengingatkan, jaga ucapan, jaga pendengaran, jaga lisan, jaga perut, jaga pakaian, jaga tempat, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang haram. Sebab jika tempat, ya, makanan, minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai berasal dari barang-barang yang haram, maka Nabi tegas mengatakan Allah tidak akan mengabulkan apapun yang kita mintakan kepadanya. Maka Rasulullah tegaskan di dalam hadis, mana batalah, tidak ada daging yang tumbuh, min suhtin, dari barang yang haram, naru aula biha, maka nerakalah tempatnya yang paling utama. Maka hati-hati dengan barang yang haram. Sekuat mungkin kita berusaha, ya, tapi kadang-kadang kan kita enggak tahu, Ustaz. Kalau atas ketidaktahuan itu Allah maafkan. Yang menjadi kemungkaran itu, yang tercatat sebagai dosa itu, jelas-jelas tahu itu haram, dia makan. Itu nantangin Allah, itu namanya. Maka di dalam agama kita ada istilah subhat. Jauhilah hal-hal yang subhat. Subhat itu bainal halal wal haram. Enggak jelas halal dan haramnya. Maka perintah Nabi jauhi. Karena hal-hal yang begitu itu lebih banyak jatuhnya kepada hal yang haram.